Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV LCD dengan brand Samsung, dan untuk ukurannya lumayan besar teman-teman, 40 inch. Dan menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya TV ini pada dasarnya hidup, tapi untuk tampilannya itu terkadang redup dan terkadang itu terang, tapi tampilannya itu berkedip. Untuk panel belakang TV ini bisa kita lihat seperti ini, dan ini adalah TV tampak dari belakang. Untuk di sisi sini terlihat beberapa pot. Di sini ada 2 pot HDMI, PC, ada LAN juga, dan ini membuktikan bahwa untuk TV ini mungkin sudah smart ya. Beberapa pot audio dan lain-lain. Dan sisi atasnya ini terdapat label tipe TV-nya. Untuk tipe dan model, TV LCD Samsung dengan model LA40D550. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokan. Dan bisa teman-teman lihat, untuk logo Samsung sudah keluar ya teman-teman barusan. Dan di situ tampil periksa kabel sinyal. Nah, seperti itu teman-teman kerusakannya. Jadi tampilannya tuh kedip-kedip seperti itu, dan terdengar ada suara desis. Coba saya dekatkan. Nah, barusan saya mendengar suara desis. Terkadang itu terdengar suara desis kalau kita dekati dari belakang TV-nya. Untuk lebih detailnya, mari kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, itu hilap. Dan inilah dalaman TV Samsung tersebut setelah saya buka untuk cover belakangnya. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, bisa kita pelajari untuk bagian-bagian TV ini. Untuk TV Samsung ini terdiri dari 3 bagian utama. Bisa kita lihat di sini, ini adalah mainboard utamanya. Dan ini adalah power supply. Dan dari mainboard ini terdapat flat kabel. Dan ini adalah kabel LVDS yang menuju ke panel. Di bawah plat ini terdapat sebuah PCB panjang, memanjang. Dan ini adalah T-con atau timing control. Untuk kasus yang barusan kita lihat di video awal, bahwasannya untuk TV ini bisa hidup, ada tampilan, tapi tampilannya itu berkedip. Untuk analisa awal saya, tampilan berkedip seperti itu pada dasarnya TV ini bisa tampil dengan sempurna. Namun efek berkedip itu bisa ditimbulkan dari backlight atau lampu latar yang nyalanya terganggu. Bisa juga backlightnya bermasalah atau driver backlightnya yang bermasalah. Dan kali ini kita fokus ke power supply-nya. Coba kali ini TV akan saya hidupkan dengan posisi cover belakang ini terbuka. Dan kita fokus ke power supply-nya. Saya colokan untuk TV-nya. Sudah. Dan backlight terlihat nyala ya teman-teman. Di sini ada lubang-lubang ini. Adalah lampu backlight yang sudah nyala. Dan setelah TV saya hidupkan, backlight sudah nyala. Saya nggak tahu untuk suara desis seperti tadi itu nggak ada ya. Dan coba kita tengok untuk tampilannya. Nah, barusan saya mendengar suara desis. Ya mungkin kali ini saya akan selidiki terlebih dahulu suara desis itu sumbernya itu dari mana. Setelah saya mendapatkan informasinya, saya rekod kembali. Lanjut. Untuk kali ini di beberapa jalur utama, terutama jalur VCC yang menuju ke driver backlight ini teman-teman, dan di kaki-kaki MOSFET yang di power supply, saya amati tidak ada retak. Tapi saya tetap lakukan penyelidikan-penyelidikan ulang. Ya, analisa saya mungkin untuk kali ini sih ada jalur yang retak, korosi atau seperti apa gitu ya. Di beberapa soket-soket pun di sini saya sudah coba buka dan saya coba bersihkan. Untuk di board driver backlightnya di sini. Di sini pun di beberapa test point saya sudah solder ulang. Ini teman-teman. Terutama di jalur-jalur utamanya. Dan di soket sini pun saya sudah solder ulang. Saya teman-teman lihat ini. Ini saya sudah solder ulang juga. Tentunya dengan maksud dan tujuan biar untuk pin-pinnya itu lebih kuat mengikat. Setelah saya lakukan penyolderan ulang di semua jalur yang saya anggap vital, nampaknya tidak ada hasil teman-teman. Setelah itu saya coba TV hidupkan, dan di awal itu TV nampak seperti normal. Tapi setelah saya menunggu sekian menit, untuk tampilannya berkedip kembali.
Jadi untuk penyelidaran ulang tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya akan saya bongkar total untuk TV-nya dan kita lihat untuk backlight-nya. Lanjut. Dan inilah TV tersebut setelah saya bongkar untuk frame-framenya beserta LCD dan layar-layarnya. Bisa kita lihat di sini untuk backlight ini menggunakan CCVL ya teman-teman, atau neon seperti ini. Dan menggunakan 12 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 batang teman-teman. Kali ini kita coba hidupkan terlebih dahulu apakah ada masalah di backlight-nya ini. Lanjut, coba saya colokan. Sudah. Kita tunggu sebentar. Dan terlihat backlight nyala ya teman-teman. Nyala redup terus terang. Dan coba saya ketok-ketok di ujung sini. Nah, kalau saya ketok dengan memakai obeng ini seperti ini. Nah, berkedip seperti ini. Mungkin untuk kali ini akan saya selidiki terlebih dahulu penyebab dari berkedipnya lampu backlight ini. Dengan melihat kasusnya untuk backlight yang berkedip tadi teman-teman, saya berinisiatif untuk memodif backlight tersebut. Backlight yang awalnya itu menggunakan lampu neon, saya akan ganti dengan backlight LED seperti ini. Dan per launcher ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kancing dan semuanya ini 4 lonjor. Jadi nantinya backlight LED ini akan saya pasang menggantikan posisi backlight neon yang aslinya itu. Tentunya untuk drivernya pun saya akan modif juga. Untuk driver aslinya itu ini. Dan saya akan ganti dengan driver universal seperti ini. Hal ini saya lakukan karena memang driver backlight yang aslinya ini panasnya tuh abnormal. Ya memang di saat kerja ini pastinya panas, cuma panasnya tuh abnormal. Termasuk di body-body casing TV-nya pun panas. Dari kejadian tersebut, saya berinisiatif untuk mengganti backlight berikut drivernya. Bagaimana untuk langkah instalasinya? Mari kita eksekusi. Selanjutnya kita lepas untuk backlight aslinya. Selanjutnya kita pasang backlight pengganti. Posisikan untuk backlight ini area panel ini dengan rata. Dengan tujuan nantinya biar sinar yang dihasilkan itu, dengan tujuan sinar yang dihasilkan itu nantinya biar menyebar dengan rata. Selanjutnya untuk backlight ini saya rekatkan dengan double tip. Yang sebelumnya saya sudah kasih double tip. Kita tinggal buka untuk double tipnya. Tesan untuk masing-masing lajur backlight. Dan di sini saya menggunakan backlight tester yang di sini teman-teman. Ini buatan saya. Untuk voltasenya sebelum dicolokkan tertampil 293 volt. Coba kita tes untuk masing-masing lajur. Nah, untuk lajur ini terukur 23,6 volt.
Lajur berikutnya 23,6 volt. Lajur berikutnya 23,6 volt. Untuk lajur terakhir 23,6 volt juga. Dari hasil pengukuran ini untuk backlight nyala dengan sempurna dan untuk tegangan kerjanya tuh sama semuanya karena memang backlightnya ini baru ya teman-teman. Selanjutnya kita solder untuk kabel-kabelnya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan secara total setelah untuk kabel-kabelnya ini saya sembling. Coba kita kasih tegangan dari backlight testernya. Untuk tegangan kerjanya untuk secara totalnya itu 94,2 volt. Dan untuk backlightnya nyala terang. Berikutnya kita install untuk drivernya. Setelah driver backlight yang baru saya sudah install dan saya sudah pasang seperti ini. Untuk instalasinya mungkin buat teman-teman yang sudah senior sudah bukan hal yang awam. Untuk BL on saya ambil dari test point di power supply nya. Selanjutnya untuk instalasi ke lampunya, tadinya terdiri dari 4 lampu dan per 2 lonjor lampu itu saya pasang seri. Selanjutnya dari masing-masing 2 lonjor tersebut saya pasang paralel. Jadi untuk instalasi ke driver backlight nya itu seperti ini. Jadi di sini ada 4 jalur. Jalur tersebut plus 2 dan main 2. Plus main yang satu ini dari sambungan seri 2 lajur lampu. Dan untuk plus main yang sebelahnya ini untuk jalur rangkaian seri 2 lajur lampu berikutnya. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya dan kita ukur untuk outputnya. Saya colokan dan backlight langsung nyala ya teman-teman. Terlihat di sini sinar lampu backlight-nya. Dan kita tes untuk outputnya di test point output driver backlight-nya. Coba kita ukur untuk outputnya. Nah, outputnya terbaca 50,72 volt. Dan ini sangat aman ya, karena perhitungan saya tadi satu lajur backlight itu terdiri dari 9 volt. 9 kali 3 volt itu 27 volt. Sedangkan untuk rangkaian serinya itu terdiri dari 2 lajur lampu. 27 volt kali 2 berarti 54. Untuk tegangan kerja ambang batas atas itu 54 volt. Tapi untuk output dari driver ini terukur 50,71 volt dan itu masih di bawah ambang batas maksimal ya. Jadi untuk driver backlight ini saya pastikan aman, begitu juga untuk backlightnya. Kita lihat untuk lampunya. Nah seperti ini, saya teman-teman lihat untuk backlightnya nyala terang. Selanjutnya kita pasang untuk layar-layarnya berikut LCD-nya. Lanjut, coba kita tes hidupkan tanpa LCD. Di sini untuk LCD-nya belum saya pasang, baru layar-layarnya aja. Apakah nyalanya tuh rata terang? Saya colokan. Bisa teman-teman lihat untuk nyalanya seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk LCD-nya. Oke teman-teman, untuk kali ini TV sudah normal, alhamdulillah. Waktunya kita mencoba. Dan untuk kali ini TV saya sudah colokan. Bisa teman-teman lihat di indikator ini. Indikator standby di sini sudah hidup. Selanjutnya saya tekan tombol remote. Kita tunggu sebentar. Dan alhamdulillah untuk logo Samsung sudah keluar. Dan untuk tampilan kali ini masuk ke menu TV analog. Saya coba masuk ke main menu. Dan inilah main menunya. Kita coba masuk beberapa sub menu. Di sini ada penyetelan channel secara otomatis. Nah setelah saya klik di sini ada digital dan analog. Kita bisa pilih digital dan analog atau digital aja atau analog aja. Tapi pada dasarnya untuk TV ini secara fungsi sudah normal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila itu Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok-oblok.